dulu bre, biar kekinian. Oke, okay. Nah, okay. Dan kita itu udah ada bintang tamu yang hebat nanti diceritakan. Duo Jerman. Iya, tadi kan lu bilang ini bintang tamunya top lah pokoknya. Oh, iya kan The Voice, The Fight. Oh iya. Yang jelas, gue seneng karena Sandi kayak ketemu komunitasnya gitu. Oh, The Voice, The Fight, komunitas. Iya. Gue terjemahin ya. Lihat, jadi seolah-olah Sandi itu memang... Sandi? Lu ngapain? Gue terjemahin. Oh iya, terjemahin. Ya udah pokoknya Sandi Sondoro, dia akan nyanyi sama ada seorang bapak-bapak, umurnya 62 tahun. Yeah, the phone now is 62 years. Sing together. Yeah, they are sing. They looks like twin. Yeah, twin. Yeah, dancing twin. So here we come. Please give it up for Sandi and... Ya, yeah, temennya. Temennya bener. Iya bener temennya. Yeah, Sandi dan Kiki. Ha. Anyo ngasih okam samponida. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, the few to mention, I did what I had to do, and so withdrew without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ended up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Oh. I've lived the cry. I've had my fear, your turn. My share of losing. Yeah. And now, as tears subside, I find it all, oh, so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Oh, for what is a man? Oh, what has he got? If not himself, then he was not to say the thing. Show.
biasa. Tepuk tangan lu, tepuk tangan. Saya tidak bisa membedakan yang mana yang Kikihan, yang mana yang Sandisan. Sandisan. Ini Sandisan. Hai. Halo Pak Kiki, selamat malam Pak Kiki. Hai Pak Kiki. Pak Kiki, selamat malam Pak. Pak, saya salaman juga Pak. Salaman. Gak kelihatan ya Pak ya. Padahal ada lampu kecil, Pak. Kecil soalnya, kecil. Ya, ya kecil sebelah sini, itu gelap Pak. Sini kecil. Iya, sini kecil, kecil sini, jangan salah. Pak Kiki apa kabar? Baik, thank you. Boleh Pak Kiki perkenalkan profil Pak Kiki? Pak Kiki dari mana? Ya, biasa-biasa aja sih. Saya Kiki namanya. Latar belakang dulu kuliah? Latar belakangnya, atau? Oh enggak. Latar belakang saya kuliah di Jerman dulu. Ya, terus. Apa? Elektronik katanya? Iya, elektro saya. Elektronik? Iya, elektronik lagi. Elektro, iya. Teknik social. Ya, teknik dulu. Elektro? Iya, teknik elektro. Tapi katanya pernah ngambil sekolah kedokteran, Pak? Kenapa? Pernah ngambil sekolah kedokteran enggak? Belum. Oh berarti salah informasinya. Salah. Saya ngarang memang. Lo enggak baca berarti. Ya, saya ngarang. Ini di Aachen ini dulu Profesor Habibie dulu sekolahnya juga dari Aachen. Jadi Aachen tuh banyak menelurkan banyak ilmuwan Indonesia ya. Sekolah di Jerman tuh banyak dari Aachen. Pak Kiki memang suka nyanyi? Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Senang. Di mana Pak? Biasanya nyanyi di mana? Saya nyanyi di pub-pub, diskotik-diskotik. Oh jadi bagus. Ya. Kayak gitu. Di Jerman. Ya, kalau saya lihat gayanya pasti begitu. Ya. Lagu Elvis bisa dong Pak? Ada yang tahu, ada yang coba, yang Bapak tahu yang mana? One for the money, two for the show. Wise man. Yang pakai gaya dong Pak, yang pakai gaya. Yang sering gitu. Saya takut kepleset. Nah. Saya jagain. Nah. Sudah tua. Saya jagain Pak. Pak, jangan Pak. Ini sesat Pak yang ini udah. Sesat. Kamu itu. Agak menjebak. Iya agak menjebak nih. Ya, kita maju dikit. Maju dikit Pak. Maju dikit biar jatuhnya enak Pak. Siapa? Apa benar Pak Kiki dulu punya album di Jerman? Katanya Pak Kiki punya album di Jerman benar? Punya, benar, benar. Hah? Oh, iya. Bahasa Jerman Pak? Yes, ya. Yeah. Ya, yeah, was ist das denn? Entschuldigung, kann ich mal einfach mal... Oh, is okay. Ihr versteht alle nur Bahnhof, ja, ne? Ja, genau. Eine ganz alte Platte, weißt du. Apa kata lu aja lah. Ya, kip berdua ini. Ngomong apa dong. Einige, ich hab vielleicht zwei oder drei. Sehr schön. Oke, stop. Gue terjemahin, Sandi lo terjemahin Mas Pak Kiki ya. Ya. Jadi Pak Kiki selama di sana sibuk nyanyi ya? Oh iya, betul sekali. Gimana lagunya udah berapa banyak? Oh banyak sekali. Ada lagu apa aja? Itu lagu. Ini kenapa jadi Ambon? Ini salah. Harusnya kan gak meninggi ya suaranya ya. Tapi ini benar-benar punya album Pak. Maksudnya boleh ceritain Pak Kiki. Gimana coba Bapak? Maria, wann werde ich dich sehen? Yang satu. Terus du gehst dann weg nie wieder allein. Artinya Bapak kok udah ada alay-alay gitu Pak? Alay. Itu kamu berarti congean ya? Alay itu beda. Enggak, terakhir tadi apa judulnya Pak? Maria, wann werde ich dich sehen? Kapan saya bertemu dengan kamu? Yang tadi alay itu terakhir alam. Alay udah lewat, udah pulang orang. Sekarang Maria. Oh Maria. Ketipu kan lo, salah lo. Sekarang ketipu lo. Benar, penonton tadi dengar kata alay gak? Hah? Dengar kan? Lo jangan fitnah ya. Lo pakai jilbab, pakai jilbab. Gue aja denger tadi kagak ada lay apa kagak ada. Gak ada yang denger kata alay. Tapi gue sih selintas kayaknya tadi denger ya. Kan? Ada kan? Ini gak konsekuen, tadi ngomongnya ada, sekarang gak ada. Oh kamu nih ya. Udah coba. Bangsa itu rusak gara-gara begini. Dul, ini mau. Oke. Ngomong dong om Kiki, om Kiki. Pak Kiki. Jangan Pak, om dong. Kita. Jangan om dong, mas. Kadang-kadang kakak. Ya, kak. Oh ya, kak. Lu iya dong. Lu. Anda itu kayak Glenn Fredly ya. Kemana-mana ngakunya. Tapi yang ini benar. Makanya parkirnya di belakang. Loh, tapi saya benar. Benar kalau saya benar. Jadi kadang-kadang saya masih dipanggil kakak. Ini teman-teman semua pengen agak dekat sama Pak Kiki. Jadi gini, saya kadang-kadang masih dipanggil kakak. Dipanggil kakak kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tapi kalau naik Kawasaki Ninja, terus pakai helm teropong kan gak kentara. Tapi lepasnya harus hati-hati. Kalau enggak, gigi palsunya nyangkut. Ya Allah, Bapak pakai gigi palsu? Oh, semua palsu, mata palsu, hidung palsu semua saya. Oh, coba saya lihat. Saya kan dokter bedah plastik. Yeah. Yang mau bedah plastik bisa ke klinik saya. Hei! Enggak, gue cek. Katanya ini palsu. Enggak. Pak Kiki, asli coba gua ceritain. Tuh bisa goyang-goyang kayak Benjamin S. Yeah. Benjamin S bisa juga goyang, Pak Kiki bisa. Pak Kiki bikin album di Jerman itu
berapa udah berapa album? Dua ya tadi Pak Kiki bilang. Dua yang di publish tapi juga ada beberapa yang enggak. Oke, pertanyaannya. Ya. Itu royaltinya masih sampai hari ini enggak dapat? Enggak, saya udah orang albumnya bikin sendiri enggak dijual kok. Kan di publish kan? Iya, tapi saya males. Ya dulu ada dulu. Tapi lama-lama kalau di eBay masih bisa dapat itu. Masih di eBay. Di eBay kan barang langka biasanya, Pak. Cantik seperti orangnya kan. Itu kan kalau misalnya bikin album terus Pak Kiki mendaftarkan seperti saya. Bisa maksudnya punya pegang PR Jerman terus bisa didaftarkan ke Baranak Cipta Jerman. Jadi sampai seumur hidup sebenarnya bisa ya. PR-nya udah dapat saya. Yeah. Tapi kepengennya pulang ke sini karena ada pecel sama rujak kan. Wah, iya itu memang paling top. Tempe tahu. Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti Bapak kan sekarang statusnya dulu sempat dapat PR di Jerman. Yes. Sekarang udah kembali sekarang, ke. Saya kira masih berjalan. Oh, jadi masih boleh balik. Enggak pernah balik. Oke, okay, pertanyaan aku kalau PR kan tempe mahal. Bukan, dulu, Pak. Dulu. Kalau PR itu San, kalau PR itu kan ada dengar yes. Biar ngerti. Iya. Yeah. Ya. Kalau PR itu kan ada ketentuannya, misalnya sekian lama harus berapa. Iya. Yeah. 6 bulan. Jadi sebelum jatuh bulan ke-6 maksudnya jatuh 6 bulan kita harus ke sana ke Jerman. Harus ada di sana sekian sekian waktu ini, berapa lama? Satu hari enggak apa-apa, mau satu hari mau nginjek airport dulu balik lagi kalau. Ini kita bahas-bahas PR, nah, emang bukan ini itu petugas imigrasi. Bukan, kita tuh mau tahu Pak Kiki itu sekarang statusnya warga negara Indonesia. Indonesia atau asli. Udah kembali ke Indonesia. Kembali. Alhamdulillah Sandi, kapan taubatnya nih? Udah pokoknya terbuktinya ada di sini kan. Ini tokoh maksudnya yang buat kita ini inspirasi ya, karena kenapa sih Pak Kiki itu pertanyaan? Seneng nyanyi kenapa sih? Senang nyanyi ya karena menginspirasi ya, terutama usia-usia yang sudah mau dikremasi ini. Dikremasi, sorry. Ngeri juga ya Pak Kiki umumannya. Kremasi atau di, Pak. Serem loh Pak Kiki. Pak, jangan jauh-jauh ya. Pak, dorongnya susah. Iya. Jadi, dikremasi atau dikremasi? Kalau saya sih senang dikremasi, Pak. Karena dua-duanya kalau udah di ujung dikremasin juga, Pak. Iya. Makanya saya pakai satu untuk dua arti. Oh iya. Sekaligus. Oke. Okay. Iya. Jadi maksud Bapak, usia itu di ujung usia kita harus menikmati hidup. Oh, jangan sekali-kali merasa tua. Wes, mantap. Itu keren. Nah. Itu gua suka. Tuh, keluar kan aslinya. Bapak, ya kan? Bapak pasti sudah tua. Belum. Buktikan gerakannya, buktikan. Asik. Warga Lestari tepuk tangan buat Pak Kiki. Hebat ya. Hebat, jangan kemana-mana. Begini harusnya tuh orang. Iya, makanya menikmati hidup dengan bernyanyi, terus bernyanyi. Makanya lihat, awet muda. Muda, ya? Benar. Bapak umur berapa sih, Pak? Udah di 62. Sebenarnya gak etis sih kalau nanya umur ya, Om. Ya. Lagi. Kalau di discount 27 lah. Oh, yeah. Masih okay. Muda. Udah. Jangan nanti, Pak, jangan nanti ngobrolnya sama saya aja, Pak. Malah gak laku saya soalnya, iya kan? Setelah ini Anissa, you know. Akan bagi-bagi hadiah untuk kalian. Enak gak tadi gue ngomong you know? Iya. Harus low, suaranya harus low. Oke, akan bagi-bagi hadiah untuk kalian semua yang ada di studio. Siapa yang mau kado? Hadiah. So, don't go anywhere. Stay around here with Leo. Leo Lestari dan Pak Kiki.